Oke, let's set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami lagi ada di booth Honda dan ini adalah salah satu hot item yang memang harus atau wajib dibahas tidaknya bagi KB gitu ya. Dia adalah Honda ST125 Dux atau Honda Dux 125 atau Dux 125 yang merupakan sebuah produk CBU dari Thailand. Makanya dia harganya ya bukan buat kaum mendang-mending sih. Harganya oke punya gitu ya, 80 jutaan. Beda sedikit dengan saudaranya si Honda Monkey yang somehow di sini enggak ditunjukin gitu ya. Anyway, jadi kita akan lihat langsung dulu. Oke? Okay? Yo, stay tune. Jangan kemana-mana. Jadi apa yang ingin kita ketahui dari si Honda ST125 Dux ini? Jadi ini motor ini ikonik sekali, salah satu motor ikonik Honda dari tahun 60-an ya, dari tahun 60-an terus dibuat hingga di era modern ini pun si Dux 125 ini masih tetap ada, begitulah ya. Honda Dux ini punya keunikan yaitu sasisnya ini sekaligus tangki bensinnya. Nah, terus bagaimana dong ngisinya si tangki ini? Bagaimana caranya? Kita akan buka dulu. Setelah KB pikir-pikir atau cari tahu, ternyata buka joknya itu ya dari sebelah sini, let's. Plak ya. Sini cara buka Honda Dux. Tersembunyi ya, unik ya. Tapi somehow KB langsung nemunya di daerah sini. Karena sebelah sini nggak nemu. Nah, yuk kita buka. Ada apa? Baik. Nah, ini dia tangkinya.
tangkinya kecil berapa kilometer, berapa liter ya. Nah nih, kelihatan nggak? Ya. Jadi ini si sasisnya itu ya, nih si sasisnya itu, sasisnya sampai sini itu ya. Itu tangki. Isinya tangki BBM. Ya nggak semua lah, itu kan karena ada beberapa ada buat aki juga gitu ya. Tapi somehow bagiannya itu bagian si sasisnya itu ya sebagai bagian dari tangki BBM juga gitu lah. Oke, ini di si Honda Dex ini sudah dipersenjatai dengan speedometer ya. Speedometer digital seperti ini. Ya. Terus dia punya apa aja ya? Kita harus cari tahu dong. Silek. Ada trip A. Kemudian ada trip B. Kemudian total 61. Ya, trip A, trip B, total. Ya, cuma segini doang. Jam digital aja nggak ada. Ya, tapi ini susah ya kalau kita ngomongin ini motor apa namanya, motor hobi gitu ya. Agak susah sih. Mungkin kalau dilihat dari harganya akan tidak sangat masuk akal di 81 jutaan ya, 82 jutaan atau 80 jutaan pun masih belum masuk akal bagi kita yang, mohon maaf, kalau menang-mending, termasuk KBO juga sih kalau menang-mending. Karena dari sisi fiturnya sepeda-peda gitu doang ya kan. Terus sekali lagi, ini emang kalau udah ranahnya hobi susah. Ternyata nggak terlalu pendek juga ya si ibu naik, kakinya masih agak jinjit kayak gini. Dikit-dikit masih ibu. Laks buat ngomong-ngomongnya aku juga ya. Kita balikin ke depan aja lah. Ke depan lagi ya. Ya. Terus putar balik lagi. Rotari. Sih ini tertarik keren nih. Oh ya, ini kayak Rebel yang baru ya. Oke, jadi seperti yang udah tadi jelasin, karena ini tidak terlalu banyak fitur yang dimiliki ataupun sebuah teknologi, hanya merupakan sebuah motor yang historikalnya sangat tinggi dan juga merupakan motor ikonik dari zaman ke zaman, seperti halnya Honda Monkey atau Honda Monyet maupun Honda Grom. Jadi ya itulah, kalau ini kalau bicara mesin, ini mesin Supra 4 kecepatan. Okay. Dan tidak atau tanpa kopling ya. Nih, itu aja dulu, semoga bermanfaat ya. Let's, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.